Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, generasi baik, generasi postpay. Jika kita mendengarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta mutla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ketika kita mendengarkan surah itu, tentu kita mengingat kembali tentang malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Al-Qadar dipahami juga sebagai malam ketetapan. Atau Al-Qadar juga dipahami sebagai malam kemuliaan. Semua yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran, insya Allah akan kemudian dimuliakan oleh Allah. Malamnya menjadi malam yang mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang-orang yang kemudian memasukkan, yang kemudian mendalami, yang kemudian menghafalkan, menjaga Al-Quran, insya Allah orang-orang itu pun orang-orang yang dimuliakan. Karenanya, jangan kita lewatkan malam Lailatul Qadar. Mari kita sambut malam Lailatul Qadar dengan gembira dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya. Generasi baik, generasi postbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.